Ini kita nggak lepas dari dosa udah. Nah, sekarang nggak bisa. Udah, nggak bisa sekarang. Udah? Ketiga. Tapi jangan jadi acuannya. Kita lihat perempuan dan spion. Ini kan spion nih, nggak langsung. Itu kan nggak dosa. Lihat aja deh. Spion kaca gitu. Dan perempuan jangan jadi gitu-gitu. Itu nggak dosa, tapi jangan diamalin tuh. Cuma tahu doang, oh nggak dosa. Sewaktu-waktu butuh, gituin tuh. Gitu lah. Kalau dia kepaksa melihat kayak sekarang di Jakarta, nggak bisa gitu. Nggak bisa di Jakarta gitu. Nggak bisa. Pasti kelihatan. Keluar rumah, udah perempuan semua gitu kan. Nggak bisa. Pasti kita udah dosa terus, udah dosa. Alhamdulillah, istighfar kan begitu. Kita akuin itu dosa. Nggak bisa. Kita ngaji nih, bawa kitab nih. Kitain. Dia perempuan, masa kita yang nonton buyer kan gak lucu. Kan gak lucu, artinya tetap apa? Tetap melihat. Kita kan gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa. Mulu, Ibn Rahman, Sidra Ahmad, Rahimahullah begitu. Pakai apa ini? Pakai korban, atau pakai anduk, gitu tuh. Atau beliau ke bawah, gitu. Bisa Sidra Ahmad. Ibn Rahman segar tuh, dia begitu. Kalau keluar rumah tuh, pakai sorban, pakai handuk, jalan juga begitu tuh, nggak ngelihat kanan, nggak lihat apa, kiri. Beliau kan ulama, kita kan bukan ulama, kita orang soleh haji mufukan. Kita nggak bisa begitu, kita begitu orang ketawain, lo baru insaf, apa baru gila. Lain kadarnya gitu ya, kita akuinnya dosa kayak begitu. Nah, nggak bisa deh, mungkin nggak bisa deh, nggak bisa susah. Kalaupun bisa, kita mesti banyak mujahadah, susah kan begitu, susah. Karena kan guru-guru kami, apa murid perempuannya, kasih tangan, cium tangan, ada orang perempuannya. Juga kan berarti ngeliat apa? Ngeliat murid apa? Perempuannya, kan begitu. Susah udah, artinya susah. Sekarang sama ini. Bulan bagian apa lain ketemu lagi baru kita menghindar ketemu lagi tuh menghindar bukan menghindar nggak mau tahu pengen tahu tapi otak kita nggak mampu karena kayak maksain karena nggak bisa maksain belajar yang muda-muda juga sama dengan semua maksain nggak bisa kali itu muda tapi kalau nggak ada semangat belajar gak bisa, yang tua semangatnya ada, tapi otaknya gak ada. Ya nanti otaknya udah gak mampu gitu, yang tua gak bisa. Yang muda, ya semangat, tapi ada khawatir juga. Udah banyak yang dipelajarin. Artinya kita terangin nanti, udah kebanyakan khawatir nanti yang paham, yang ngajar. Jadi sayang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal mu'allif rahimahullahu ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum bid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul faraidi. Ini kitab tentang faraid. Ajma'al muslimuna. Ijma' ulama ya, berarti semua madhab, semua pendapat ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in, semua berpendapat sama. Ala annal asbabal mutawaridah biha talatun. Sebab-sebab yang dimana bisa seseorang mendapatkan harta warisan dengan itu sebab ada tiga. Pertama, rahimun, sebab rahim dulu yang kemarin tuh unit terbukitnya. Kemudian nikahun, sebab apa? Pernikahan, gara-gara nikah dapat tuh bini, gara-gara nikah dapat tuh suami itu begitu. Wawalaun, sebab apa tuh? Pergunakan, kemarin tuh al-mu'tiqah ya, yang bilang dhulwala tuh. Perempuan ini pernah bebasin seorang apa? Budak perempuan. Kami ada bagian berapa kan tuh? Baru bagian ini? Hah? Baru bagian ini berapa? Dilupa tuh, al-mu'tiqah. Al-Mu'tiqah berapa bagiannya? Al-Mu'tiqah? Al-Asih bin Nafsi. Hah? Al-Asih bin Nafsi.
Bukan, ada nanti itu. Al-Asib binafsih, diantaranya itu. Al-Asib binafsih, dia bisa menjadi orang yang mengasobahkan dirinya, bisa atau kalau. Nah, tiga itu. Pertama, rahim. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, perbudakan itu. Wa annal asbabal mani'ata minal mirati tanadatun. Sebab-sebab yang menghalangi dan tidak mendapatkan warisan ada tiga juga. Ridqun, perbudakan. Tidak dapat. Waqadlun, membunuh. Tidak dapat. Warisan tidak dapat. Ikhtilafu dainin, ikhtilafu dinin. Berbeda apa? Agama. Tuh, tidak dapat. Yang meninggal muslim bapaknya. Anaknya kafir, anaknya tidak dapat. Atau sebaliknya. Anaknya muslim bapaknya, dan muslim tidak dapat bapaknya. Jadi yang seseorang itu bisa mendapat warisan tiga sebabnya. Pertama adalah rahim, yang kedua pernikahan, yang ketiga perbudakan. Yang kedua berikutnya adalah sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan. Ada tiga. Yang pertama adalah perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga berbeda agama. Wa ala annal anbiya la yuwarithuna. Para nabi tidak mewariskan harta. Wa anna ma yatrukunahu yakunu shadaqatan. Dan harta yang ditinggalkan oleh para nabi menjadi sedekah. Yusrafu fi masalihil muslimina, diberikan kepada untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Tuh, kalau nabi ada hartanya, maka itu harta menjadi harta sedekah, diberikan kepada kemaslahatan muslimin dan muslimat. Walam yukhalif fi dhalika illa syi'atu, dan tidak ada ulama yang membantah menyalahi hal itu kecuali orang-orang Syiah. Orang Syiah membantah. Atau orang Syiah, harta para nabi bisa diapain? Nah, diwarisin. Nah, semua ahlus sunnah wal jamaah enggak ada itu. Tetap semua ulama dari ahlus sunnah wal jamaah mengatakan harta para nabi kalau ada maka menjadi harta sedekah, kemudian dialokasikan sebagai kemaslahatan untuk muslimin dan muslimat. Jadi yang berbeda hanya pendapat dari orang-orang Syiah. Wa ijma ulama ala annal waridina minar rijali asyaratun. Laki-laki yang mendapatkan harta warisan ada 10. Al-ibnu, pertama ibnu itu anak laki-laki. Wa ibnuhu, anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in safula atau samala, sekalipun terus ke bawah itu. Wal abu, kemudian ayah. Wa abuhu, kakek ya. Bapak ini berarti kakek. Wa in ala, dan terus apa? Ke atas itu. Jadi anak laki, cucu laki-laki dari anak laki terus ke bawah. Kemudian ayah, kakek, terus ke atas. Wal akhu, saudara laki-laki. Wa ibnuhu, siapa itu? Ponakan laki-laki dan saudara laki-laki. Illa minal ummi, kecuali dari apa? Dari ibu tuh. Kecuali dari ibu. Kemudian apa lagi? Wal ammu. Wal ammu, paman. Kemudian wal ibnuhu, siapa itu wal ibnuhu? Sepupu tuh. Anak paman sepupu itu. Illa al-umma, kecuali ibu. Kemudian wazawju, kemudian apa lagi itu? Suami. Wal-mu'tiqu, kemudian orang laki-laki yang membebaskan seorang budak itu. Ada 10 ya. Al-ibnu wa ibnuhu wa insabala wal abu wa abuhu wa in ala wal akhu wa ibnul akhi itu. Kemudian wal ammu wa ibnul ammi. Kemudian wazawju wal mu'tiqu. Pas 10 ya. Pas ya. Al ibnu ibnuhu. Kemudian wal abu abuhu. Udah 4 tuh. Kemudian wal akhu wa ibnuhu, berapa itu? 6. Wal ammu wa ibnu, berapa itu? 8. Wal zawju wal mu'tiq, berapa itu? 10 gitu. Wa minan nisa'i sab'un, dari perempuan
adalah 7 orang yang mendapatkan harta warisan. Al-bintu, pertama anak perempuan kandung. Wa bintul ibni wa insafala wa insafula, 7 perempuan dari anak laki-laki. Yang pertama anak perempuan kandung, yang kedua 7 perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Wal ummu, kemudian ibu. Wal jaddatu, nenek. Wal ukhtu, saudara perempuan, baik nanti yang sekandung ataupun ya sebapak ataupun ya yang seibu. Wal zaujatu, istri. Wal mu'atiqatu, perempuan yang membebaskan budaknya. 7 tuh. Pertama al-bintu, kedua bintul ibni, yang ketiga al-ummu, yang keempat al-jadatu, yang kelima al-ukhtu, yang keenam al-zawjah, yang ketujuh al-mu'tiqah. 7. Wa ala anna al-faraidal muqaddarata al-muhdudata fi kitabillahi azza wa jalla sittatun, dan bahwasanya faraid yang muqaddarah, yang sudah ditentukan hukumnya pada Al-Quran, ada 6. An-nisfu yang pertama, an-nisfu war-rubu, yang kedua ar-rubu, yang ketiga wa-thulunu, yang keempat wa-thuluthani, yang pertama setengah, yang kedua seperempat, yang ketiga seperdelapan, yang keempat 2/3, wa-thuluthu yang keberapa itu, yang kelima sepertiga, wasulusu yang keenam seperenam, enam doang tuh. Jadi al-furudul muqaddarah cuma ada 6, an-nisfu, ar-rubu, al-thumun, al-thuluthani, al-thulus, al-thulusu, setengah, perempat, perlapan, 2/3, sepertiga, seperenam, ila ghairi dzalika, sampai kepada yang lainnya. Min masa idil faraidil mujma'i alaiha, dari masalah kasus-kasus faraid yang diijmakan oleh para ulama. Kalau ijma, semua ulama sama pendapatnya itu. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu namanya masalah-masalah faraid yang diijmakan atasnya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni astaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu farduduhu ilayya inda hajati ilaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'asyan iwan darajih, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'asyan iwan darajih, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'asyan iwan darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.